Halo Sobat Teknofans, terima kasih ya masih selalu setia untuk menonton video dari channel kami ini. Nah, biasanya saat akan membeli pompa air, yang banyak menjadi pertimbangan dari kita hanyalah masalah daya tahan dan keawetannya saja. Namun, ternyata untuk memilih pompa air yang bagus, tak hanya masalah keawetan dan daya tahan saja. Ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan saat akan membeli sebuah pompa air. Nah, faktor yang paling penting adalah memilih pompa air yang sesuai dengan jenisnya, yaitu apakah kalian membutuhkan pompa air untuk sumur yang dalam ataupun sumur yang dangkal. Nah, faktor lain yang tak kalah penting adalah kebisingan dari mesin pompa air saat digunakan dan juga bagaimana penggunaan daya listrik dari pompa tersebut. Apakah membutuhkan listrik besar ataupun kecil? Dan jangan lupa tentang garansi. Nah, belilah pompa air yang memang memberikan garansi paling tidak 1 tahun. Nah, kali ini Teknofans akan merekomendasikan 5 mesin pompa air murah terbaik untuk sumur dangkal maupun sumur dalam. Nah, namun sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa untuk selalu dukung kami dengan cara klik subscribe channel ini, karena dukungan kalian sangat penting bagi kami untuk selalu berkarya dengan konten-konten yang lebih menarik lagi. Nah, rekomendasi kita yang pertama adalah pompa air Shimizu PS 128 bit pompa air untuk sumur dangkal. Nah, harga pompa air non otomatis ini hanya sekitar 400 ribuan saja. Nah, di samping komponennya berkualitas tinggi, pompa air merek Shimizu juga terkenal tangguh karena dilengkapi circuit breaker yang tahan panas dan lebih awet. Nah, pompa ini hanya membutuhkan daya listrik sebesar 125 watt untuk menghasilkan daya hisap hingga 9 meter dan daya dorong hingga 24 meter dengan debit air sekitar 34 liter per menit. Nah, pompa air 400 ribuan ini cocok untuk kalian yang memiliki sumur yang dangkal. Nah, rekomendasi kita yang kedua adalah pompa air Shimizu 135E, pompa air untuk sumur dangkal. Nah, Shimizu 135E adalah pilihan pompa air otomatis yang dilengkapi dengan tabung dan diperuntukkan untuk sumur dangkal ataupun air PDAM. Nah, pompa air ini bisa menghisap air hingga kedalaman maksimal 9 meter dan mendorong hingga maksimal 33 meter. Nah, daya listrik yang dibutuhkan hanya sekitar 125 watt. Nah, harga pompa air Shimizu ini kurang lebih 500 ribuan. Nah, rekomendasi kita yang ketiga adalah pompa air Panasonic GA126JAK pompa air untuk sumur dangkal. Nah, pompa air Panasonic GA126JAK merupakan mesin pompa air berkualitas dan murah lainnya dari Panasonic yang ditawarkan dengan harga sekitar 500 ribuan saja. Nah, pompa air otomatis ini daya hisapnya maksimal hingga 9 meter dengan dorongan maksimal 27 meter. Nah, adapun kapasitas maksimum air per liter yang bisa dialirkan sekitar 30 liter per menit. Nah, sebagai salah satu pompa air terbaik, Panasonic GA126JAK yang menggunakan teknologi Jepang mampu bekerja 100 jam non-stop dan telah lulus uji standar nasional. Nah, rekomendasi kita yang ketiga adalah pompa air San EI370. Nah, ini adalah pompa air untuk sumur dalam. Nah, pompa air San EI370 merupakan salah satu rekomendasi terbaik untuk kalian yang memiliki kedalaman sumur hingga 40 meter. Nah, harga pompa air ini dijual dengan harga rata-rata sekitar 1,4 jutaan. Nah, pompa air ini maksimal mampu menjangkau air yang berada di kedalaman hingga 40 meter. Kebutuhan daya listriknya hanya 370 watt dan daya dorongnya bisa mencapai 40 meter. Dan ini merupakan salah satu rekomendasi terbaik jika Anda memiliki sumur hingga kedalaman 40 meter.
Nah, rekomendasi yang terakhir dari kami adalah pompa air Sanyo PD-BH200B. Nah, ini adalah pompa air untuk sumur dalam. Nah, untuk alternatif mesin pompa air terbaik untuk sumur dalam adalah Sanyo PD-WH200B. Nah, pompa air ini merupakan mesin pompa air untuk sumur dalam yang dapat menjangkau hingga kedalaman 27 meter, serta bisa memancarkan air hingga ketinggian 50 meter. Nah, dengan garansi 3 tahun dan harga sekitar 1,5 jutaan, kalian akan memperoleh sebuah mesin pompa air yang hemat energi serta berkualitas, karena pompa ini hanya menggunakan daya sekitar 200 watt saja. Nah, itu tadi adalah 5 mesin pompa air murah terbaik. Nah, terima kasih sudah menonton video ini.